Menjelang hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia tahun 2018, penjual bendera dan umbul-umbul dadakan mulai bermunculan di sejumlah jalan di kota Muara Tewe. Seperti yang terlihat di Jalan Pramuka Kelurahan Lanjas, Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah Minggu siang. Pedagang musiman ini mengaku sudah 3 tahun menekuni profesi tersebut setiap kali menjelang perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Satu bulan sampai 17 Agustus aja. Kenapa jualan benderanya nggak usaha yang lain gitu? Ini kan usaha musiman. Oh, musiman. Kalau di kampung saya usaha sendiri. Oh. Jenis benderanya apa aja? Ada bendera merah putih, umbul-umbul, bandir, background, sama apa? Bendera kecil buat di penjara. Dan kalau harganya variatif ya? Iya, variasi mas, harganya mas. Lelaki asal Garut, Jawa Barat ini menjual bendera dan umbul-umbul dengan beragam bentuk dan ukuran. Diakuinya penjualannya hingga saat ini masih sepi pembeli, lantaran perayaan hari kemerdekaan masih lama. Ia berharap tahun ini mendapatkan keuntungan lebih dibanding tahun sebelumnya. Dari Muara Tewe, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.